Iki to Mbah penyune, Mbah. Penyune banyak ikan yang minggir, banyak ikan yang mati. Ono apa ya, Mbah, kok anu, Mbah? Karcisnya 5.000an, sepeda 5.000, orangnya 5.000. Halo guys, ya ini merupakan spot selfie terseger kalau musim panas. Oh, kan pemandangannya kan, oh, masih alami toh, hijau toh, hijau. Kombinasi dengan daun-daun kering. Ini spot padat monyet. Ini spot di Candi Purwo. Ini pohon maulinya sudah berusia puluhan tahun. Kita lanjut spot pantai, oke guys. Dibalik-balik ini sudah nyampe. Lucung, Mbah? Golek iwak minggir. Mbah Liwai. Heeh. Golek iwak minggir entuk loro. Akeh to, Mbah? Hah? Akeh. Akeh ana penyu mati, Mbah. Penyu? Akeh ning ndi, Mbah? Nah niki iki Mbah Liwai, ya, Mbah ya? Iya. Ku Abang Petuk aku lah ning kene. Abang Petuk wis Mbah Liwai. Mbah, ketika kapan ini, Mbah? Ketika kapan? Ada semingguan. Seminggu? Seminggu. Walah, yus Mbah, aku tak... Ayo Mbah, ngopi, Mbah. Iya, iya. Ayo. Monggo. Nih, anu, Bu Yuda dulu. Iya. Kan yang pancur, ini Bu Yuda ini. Bu. Parungnya wanyar. cedol. Kopi, Dol. Anyar dulu tempatnya, Jol. Alas Purwo bersama Mbah Liwa jalan-jalan di pantai selatan dan barat ya, sini Manjur. Iki to Mbah penyune, Mbah? Penyune banyak ikan yang minggir, banyak ikan yang mati. Ono apa ya, Mbah, kok anu, Mbah? Tapi sik nemu pisan iki ya, Mbah ya, anu penyu mati ini ya, Mbah. Penyu mati. Penyu mati. Oh, hancur dah sih, Mbah. Penyu mati. Jadi ini pantai. Yes, stop. Memang kalau
bulan ini suruh cocok buat berlibur ke sini. Mulai bulan Juni, Juli, cocok lah ya. Cocok. Sangat cocok sekali. Penyu mati. Iya penyu mati. Penyu itu ada. Biasalah. Yes. Ini sunset sudah tiba. Goodbye.